pesan yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar umat Islam selalu berjamaah dengan firman-Nya, wa'tasimu bihablillah wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah. Nah, ini penjelasan tentang jamaah, karena hadis ini membahas tentang sholat berjamaah. Jadi berjamaah itu bukan hanya di dalam sholat punya fadilah, tapi amalan-amalan lain juga punya fadilah ketika kita lakukan secara berjamaah. Yang kedua tentang zikir berjamaah, juga Allah Ta'ala isyaratkan di dalam firman-Nya, alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Alladzina yadhkuruna Allah, mereka senantiasa berzikir. Allah menggunakan kata mereka, isyaratnya banyak. Alladzina yadhkuruna Allah qiyama, tidak dibatasi berzikir itu di mana, caranya bagaimana, tidak. Qiyama, berdiri sambil zikir boleh. Qiyama wa qu'uda, dalam keadaan duduk juga boleh. Wa 'ala junubihim, bahkan dalam keadaan berbaring juga boleh. Tapi zikir yang paling terbaik adalah al-jam'u baina dzikir wal fikir, karena setelah kata zikir di ayat tersebut Allah lanjutkan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Tapi bukan sekedar zikir, tapi juga dia berfikir. Dia merenung, dia menghadirkan hati al-khusyu' fi dzikir. Nah, itu zikir yang paling afdol. Bil lisan wal janan wal jawarih, dengan lidahnya, dengan hatinya, dengan anggota tubuhnya. Al-Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa menyebutkan, Imam Hasan Al-Basri yang lahir tahun 21 Hijriah, wafat 110 Hijriah, beliau ketika berzikir sudah membiasakan menggunakan tasbih. Jadi Imam Hasan Basri berzikir pakai tasbih. Ada salah seorang mengatakan, bukankah ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi? Tidak ada riwayat Nabi menggunakan tasbih di dalam zikirnya. Tapi ada isyarat hal itu tidak dilarang, karena para sahabat setelahnya melakukan zikir menggunakan tasbih, seperti Abu Hurairah itu menggunakan tasbih ketika berzikir sebelum tidur. Abu Darda juga membawa butiran-butiran biji kurma di dalam tas yang dia simpan khusus untuk tasbih. Setiap dia bertasbih, dia keluarkan biji-biji kurma itu untuk digunakan bertasbih. Al-Imam Hasan Al-Basri memberikan satu jawaban, bahwa saya menggunakan zikir, dengan menggunakan, saya berzikir menggunakan tasbih, saya berharap nantinya pahala zikir saya berlipat ganda, karena saya berzikir dengan lisan, dengan hati, dan juga dengan gerakan jari jemari saya. Jadi zikirnya lisan, hati, beserta juga jari saya ikut berzikir. Bukankah itu jauh lebih baik, lebih afdol ketika zikir menggunakan lidah, hati, serta anggota tubuh? Walaupun tanpa tasbih juga tidak ada masalah, kita pakai jari juga tidak ada masalah. Tapi di sini menunjukkan bahwa menggunakan tasbih juga itu bukan hal yang bermasalah. Cuma dimasalah-masalahkan saja di zaman sekarang. Nah, itu tentang zikir. Kemudian di dalam hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ana ma'ahu idza dzakarani, saya bersamanya ketika dia mengingat saya. Dia berarti zikir sendiri, karena satu orang, dia. Saya bersamanya ketika dia mengingat saya. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, di dalam kitabnya Muqashafatul Qulub Al-Muqarrab ila Hadrati Allamil Ghuyub,
beliau meriwayatkan satu riwayat dari seorang tabi'in bernama Thabit Al-Bunani atau Al-Banani, murid dari Sayyidina Anas bin Malik. Dalam satu majlis di hadapan sahabat-sahabatnya, beliau menyatakan, "Inni a'lamu mata yadhkuruni Allahu." Saya tahu kapan Allah mengingat saya. Bukan dia yang mengingat Allah, Allah yang mengingatnya. Saya tahu kapan Allah ingat kepada saya. "Inni a'lamu mata yadhkuruni Allahu fafazi'u minhu." Sahabat-sahabatnya terkejut dengan pernyataan beliau. Bagaimana bisa engkau berani mengatakan Allah mengingatmu? Bagaimana engkau bisa tahu Allah sedang mengingat dirimu? Kemudian dia mengatakan, "Idza dzakartuhu dzakarani." Kalau saya sedang mengingatnya, pasti dia ingat saya. Karena di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala menyatakan, "Fadzkuruni adzkurkum." Ingatlah aku, pasti aku ingat kepada kalian. Jadi kalau kita ingin diingat oleh Allah, dikenal oleh Allah, banyaklah memperkenalkan diri kita kepada Allah lewat zikir kepadanya. Maka di saat itu Allah akan mengingat diri kita. Kemudian di hadis qudsi tersebut dinyatakan, "Wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartu fi nafsi." Kalau dia mengingat aku di dalam dirinya, aku mengingatnya di dalam diriku, kata Allah. "Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum." Kalau dia mengingatku di dalam perkumpulan jamaah, di dalam kumpulan orang banyak, maka aku akan mengingatnya di dalam kumpulan yang lebih baik dari mereka. Kata mala'in itu menunjukkan berjamaah, zikir secara berjamaah. Mala'in berzikir di kumpulan orang banyak. Hadis yang berikutnya, riwayat Imam Muslim, sekelompok sahabat sedang duduk berkumpul sambil berzikir. Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi malaikat Jibril. Lantas Nabi keluar menemui mereka dan Nabi bertanya, "Kalian sedang apa duduk di sini?" Mereka menjawab, "Jalasna nadzkurullaha." Kami sedang duduk sambil zikir kepada Allah. Menggunakan kata kami berarti banyak. Kami. "Wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa manna bihi alaina." Dan juga kami sedang mengingat nikmat dan bersyukur atas nikmat Islam dan anugerah yang Allah berikan kepada kami. Di akhir hadis tersebut Nabi katakan, "Atani Jibril." Tadi Jibril mendatangi diriku. "Fa akhbarani anna Allah azza wa zal yubahi bikumul malaika." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, Jibril mengabarkan padaku, Allah ta'ala membanggakan kalian di hadapan malaikat. Karena sebab apa? Duduk berzikir berjamaah. Jalasna nadzkurullah. Itu yang kedua. Jadi amalan kalau jamaah itu istimewa. Berjamaah itu istimewa.